من لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, kajian tafsir biasanya Ustaz Abdul Wahab Gintian, beliau saat ini sedang umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan lahir dan batin, dan semoga bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat, dan umrohnya umroh yang mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan siapapun yang hadir saat ini yang sudah sangat rindu ingin segera sujud bersimpuh di depan Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita semuanya. Allahumma razuqna hajjan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah kita akan mentadaburi surat Asy-Syams, surat yang ke-91. Silakan dibuka surat Asy-Syams, surat yang ke-91 urutannya. Ini merupakan surat yang sangat istimewa. Di surat inilah sumpah yang terpanjang di Al-Quran. Ya, sumpah terpanjang di Al-Quran itu yang terbanyak terdapat di surat ini. Tidak didapati di selain surat ini. Dan nanti kita akan tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sangat panjang di sini. Nanti ada al-muqsim alaih atau jawabul qasam. Kalau kita belajar ulumul Quran, ada arkanul qasam. Yang pertama ada adatul qasam. Yang kedua al-muqsim. Yang ketiga al-muqsim bihi. Yang keempat jawabul qasam. Yang penting nanti kita bicara tentang jawabul qasamnya. Kita lihat surat Asy-Syams. Kita bahas dulu ayat 1 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsyaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها والشمس demi matahari وضحاها dan cahayanya, sinarnya di pagi hari والقمر إذا تلاها demi bulan apabila mengiringi matahari wan nahari idza jallaha demi siang apabila menampakkannya wal laili demi malam idza yaghsyaha apabila menutupinya was samai demi langit wa ma banaha serta pembinaannya yang kokoh ya wal ardi demi bumi wa ma tahaha serta penghamparannya wa nafsin dan demi jiwa wa masawaha serta penyempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan yang fujur, jalan kejahatan dan ketakwaannya. Ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh benar-benar beruntung orang yang menyucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, celaka orang yang mengotori jiwanya. Surat ini diturunkan di Mekah, Makkiyah. Ini turun ke
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para sahabatnya di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Semacam panduan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mentarbiyah para sahabatnya di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Maka di antara materi yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya di dalam mentarbiyah di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, saya sering mengulang, yang pertama ada at-tarbiyah bil aqidati sahihah. Bagaimana Nabi mentarbiyah dengan mengajarkan akidah yang benar, keimanan yang kuat. Yang kedua ada at-tarbiyatu bil akhlaq, bi akhlaqil hamidah, dengan akhlak yang terpuji, atau bitazkiyatun nufus, dengan menyucikan jiwa. Yang ketiga ada at-tarbiyatu bil qisas bitarikh. Tarbiyah lewat apa? Sejarah, kisah. Yang keempat, at-tarbiyatu biqiyamil lail, tarbiyah lewat salat malam. Yang kelima, at-tarbiyatu bidakwati ilallah. Ya, bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya agar semangat mengambil bagian di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya Nabi mengajarkan tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa para sahabat. Karena itulah manhaj Rabbani, itu manhaj para nabi, al-anbiya. Ya. Jadi enggak main-main masalah tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, membersihkan hati. Nah, kembali ke surat ini. Jadi surat ini diturunkan di Mekah ketika Nabi mentarbiyah para sahabatnya di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Jadi tahun keberapa Nabi masuk ke rumah Al-Arqam itu? Tahun ke-4 Hijriah. Dan berakhir akhir tahun ke-6 Dzulhijjah. Dzulqa'dah Dzulhijjah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Maka sudah tidak ada lagi dakwah sembunyi di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. 3 tahun kurang lebih Nabi mentarbiyah para sahabatnya di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam, sampai muncul profil 40 sahabat yang luar biasa keimanannya, ya, akhlaknya, tauhidnya, dan lain-lain. Surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungan makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Boleh tidak Allah bersumpah dengan ciptaannya, dengan makhluknya? Boleh tidak? Boleh. Allah bersumpah dengan ciptaannya, dengan makhluknya, boleh. Tapi kalau kita tidak boleh. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah saja. Gak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bil ghairi Allah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, apa hukumnya? Syirik. Gak boleh. Sumpah serapah itu gak boleh. Sumpah daik digaling setum, nah itu gak boleh. Sumpah disambar petir, gak boleh. Sumpah tak sirah sing segede pedes, nah itu gak boleh. Sedih jawab gimana itu. Atau sumpah pocong, gak boleh. Kalau sumpah dengan nama Allah, wallahi, wallahi, billahi, sampai demi Allah, begitu cukup. Tapi Allah, terserah Allah. Justru Allah bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan keagungan makhluknya. Ya, begitu. Ini sumpah terpanjang. Kita hitung, ada berapa menghitung, ada berapa? Berapa kali Allah sumpah di surat ini? Berapa? Keempat. Hitung lagi. Wasyamsi, demi matahari. Walqamari, demi bulan. Wannahari, demi siang. Wallaili, demi malam. Wassamai, demi langit. Walardi, demi bumi. Wa nafsin, berapa kali? Ada enggak di selain surat ini? Paling banyak 4 atau 5. Walasri, berapa kali itu? Sekali. Wadduha, wallaili idza saja, 2 kali.
Ya. Di sini 7 kali Allah bersumpah. 7 makhluknya yang agung. Ini menunjukkan keagungan makhluk-makhluk ini dan hal yang akan dibicarakan setelahnya, atau al-muqsim alaih atau jawabul qasam. Gak main-main. Seseorang saja Pak, kalau dia berbicara ingin dipercaya, yang dia sampaikan itu penting, dia bersumpah atau tidak. Demi Allah, wah ini penting nih, disembah. Makanya gak boleh sumpah asal dibunyikan. Demi Allah, tadi saya beli tomat ke pasar. Dari mana? Demi Allah, saya baru beli bakso. Gak usah sumpah begitu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, wa syamsi wa duhaha. Demi apa? Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Siapa di antara kita yang tidak butuh matahari, betul tidak? Sungguh indah cara Allah subhanahu wa ta'ala membuka surat ini dengan menyebutkan sejumlah ciptaan, betul tidak? Ya, yang sangat agung dan sangat bermakna untuk kehidupan manusia. Maka Allah bersumpah dengan matahari yang memancarkan cahayanya, cahaya yang memberikan kehidupan, ya, cahaya yang mendatangkan kehidupan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Coba seandainya matahari tidak bersinar lagi, ya, kebayang, tidak akan ada kehidupan, betul tidak? Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan bulan yang mengiringinya. Ya, ini dalil bahwasannya apa? Bulan itu memancarkan cahayanya selama matahari memancarkan sinar, ya kan? Ini dalilnya nih, masya Allah ya. Wal qamari idza talaha. Maka kalau matahari tidak bersinar lagi, bulan pun tidak akan bersinar lagi, tidak akan memancarkan cahaya matahari. Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Ya, matahari terbit kelihatan banget indahnya apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupinya seakan-akan ditutupi oleh kegelapan malam. Wal ardi wa ma wana apa? Was sama'i wa ma banaha. Langit demi langit serta pembinaannya. Tafakur tentang langit masyaallah bisa menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di antara gizi hati, vitamin hati, olahraga hati, ada apa? Sebagaimana fisik ini kan butuh olahraga, ya betul tidak? Fisik kita butuh makanan, butuh gizi, butuh vitamin, butuh olahraga, biar apa? Biar sehat. Demikian dengan hati, ada makanan hati, ada gizi hati, ada vitamin hati, ada olahraga hati. Di antara obat plus vitamin hati apa? Kita baca Quran. Biar bergizi, menjadi gizi untuk hati, biar sehat, tadaburi. Termasuk yang akan membuat hati kita sehat juga, vitamin qalbu itu apa? Tadabur, tafakur tentang kebesaran Allah, kebesaran ciptaan Allah, akan sehat hati kita, betul tidak? Itu kalau istiqomah seperti itu setiap hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau sholat malam itu bangun malam boleh membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya keluar lihat bintang. Wal ardi wa ma tahaha, bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu ketakwaan dan fujurnya, fujur dan ketakwaan. Nah, maka apa sih yang diinginkan Allah? Allah bersumpah dengan demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, demi jiwa, untuk apa? Belum jelas kan apa maksudnya nih?
Maka barulah bisa paham maksudnya. Tatkala kita teruskan ayat berikutnya yang disebut dengan al-jawabul qasam. Jawabul qasamnya apa? Qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh benar-benar beruntung orang yang menyucikan jiwa, yang membersihkan hati. Qad aflah, kata santri. Qad masuk ke fi'il madhi, apa maknanya? Qad masuk ke fi'il madhi, aflah itu fi'il madhi. Qad aflah apa artinya itu? Litahqiq, litakid, menguatkan. Sungguh benar-benar janji Allah begitu. Qad aflaha man zakkah, sungguh benar-benar sukses, beruntung orang yang menyucikan jiwa, membersihkan hati. Masya Allah. Bapak Ibu senang tidak dengan rumah yang bersih? Senang tidak? Senang dengan kendaraan yang bersih? Senang dengan baju yang bersih? Senang. Rumah yang bersih lebih kita cintai dari rumah yang kotor, betul tidak? Kendaraan yang bersih lebih kita sukai dari kendaraan yang kotor. Demikian juga baju yang bersih lebih kita senangi dari baju yang kotor. Kenapa? Karena baju yang bersih nyaman, pemiliknya nyaman, orang yang di sampingnya pun nyaman. Rumah yang bersih, penghuninya nyaman, orang yang datang bertamu ke rumahnya pun nyaman. Kendaraan yang bersih, yang punya, yang bawa mobil juga nyaman, orang yang numpangnya pun nyaman. Ya, sebagaimana orang yang punya hati kotor, dia enggak bahagia, betul tidak? Kalau baju kotor, dia senang tidak? Nyaman tidak? Bajunya kotor? Tidak. Orang di samping nyaman tidak? Tidak nyaman. Maka kita berjuang untuk membersihkan rumah, kendaraan, dan mobil, dan lain-lain. Ingin kenyamanan. Kalau kita sibuk dengan membersihkan rumah, mobil, baju, dan lain-lain, kenapa tidak sibuk membersihkan sumber kebahagiaan? Apa itu? Hati kita. Orang yang hatinya bersih, dia akan nyaman. Orang yang di sampingnya pun akan nyaman. Maka penting sekali ya, kita menyucikan jiwa, membersihkan hati. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menyucikan jiwa, menyucikan hati kita. Yang pertama, karena hati itu mahallu nadzurillah ta'ala. Hati itu tempat jatuhnya pandangan manusia. Ya Allah, hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Al-qalbu mahallu nadzurillah ta'ala. Hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Bapak Ibu, kalau kita keluar rumah, baju kita kotor. Ibu-ibu pakai baju pakai pengajian, Bu. Ya. Ada kecap di sininya misalnya. Ada sambal, malu tidak, Bu? Ibu balik lagi ke rumah ganti atau lanjutin sajalah kagok. Gimana, Bu? Balik lagi ya. Akan di sini. Baju putih kan mau ke pengajian misalkan. Kenapa kena sambal merah? Balik lagi atau lanjut saja? Kenapa balik lagi? Nah, malu ya, karena orang melihat kita, betul tidak? Kenapa kita ingin baju bersih? Karena baju ini tempat orang melihat, betul tidak? Orang melihat penampilan kita. Nah, kalau orang melihat kita, kita merasa malu kalau tadi pakai baju kotor, malu ya? Kenapa kita tidak malu tatkala kita senantiasa berhati kotor? Kenapa tidak malu? Padahal Allah itu sangat melihat hati seorang hamba-Nya. Makanya kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat rupa dan harta kalian. Yang Allah lihat apa? Hati dan amal-amal kalian. Hati dan amal-amal kalian.
Makanya ketika ucapan lisan dengan hati berbeda, yang dinilai di sisi Allah apa? Hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ciri sebagian orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah di ayat yang ke-8, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, lisannya Pak, lisannya ngomong begitu. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimuminin, bohong. Mereka tidak beriman, bukan beriman. Tidak beriman mereka itu. Kenapa? Orang munafik antara lisan dengan hati beda. Yang dilihat oleh Allah apanya? Mengutip tulisan Dr. Ayyid Abdullah Al-Qarni dalam bukunya Alamnya Idatil Quran, ya, dan beberapa ulama menyampaikan hal ini. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan utusan yang terakhir? Apa karena tinggi jabatannya? Banyak hartanya? Bukan. Bukan itu. Kita dengar ya bagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan, kata beliau, "Inna Allah Ta'ala nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat hati seluruh hambanya waktu itu, dilihat oleh Allah. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati, menjumpai hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati hambanya. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilih untuk dirinya. Faba'athahu bi risalati, sehingga diutuslah Muhammad bin Abdullah menjadi nabi dan rasul yang terakhir yang menyempurnakan risalah samawi. Apa yang dilihat? Hatinya. Ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, ya, sahih. Itu penting tidak bicara masalah hati, kebersihan hati, kesucian jiwa, penting tidak? Yang kedua, lima dan atas kalam an ahamiyah qalbin salim. Yang kedua alasannya adalah al qalbu malikul ardh. Hati itu raja seluruh anggota badan tubuh. Jadi baik tidaknya mata kita, lisan kita, telinga kita tergantung apa? Hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah yang keluar juga dari lisannya perkataan baik, ya kan? Sebagaimana kalau hatinya busuk, maka biasanya yang keluar juga busuk. Teko hanya mengeluarkan isi teko, diisi air susu keluar air susu, diisi air madu keluar air madu, diisi air kopi keluar air kopi, diisi air comberan keluar air comberan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dimaki, Rasul enggak pernah membalas dengan caci dan serupa, enggak pernah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau dicaci, dimaki, dihina?" Senyum, malah doa yang keluar. Apa jawaban Nabi? Karena aku tidak punya stok perkataan buruk dalam diriku. Masya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki apa? Semuanya engkau itu di atas budi pekerti yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya sangat mulia. Itu yang keberapa? Kedua ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini sering kita dengar hadisnya, hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluha saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Apabila baik, beres segumpal daging itu, maka jaminannya beres juga seluruh anggota tubuhnya.
Kalau hatinya beres, ya, lisannya beres, matanya beres, telinganya beres, semuanya beres. Wa idza fasadat fasada jasadukulu, kalau rusak segumpal daging itu maka rusak seluruh anggota tubuh, kata Nabi, ala wahyil qalbu, segumpal daging itu hati. Penting tidak bicara masalah hati, penyucian hati, qalbun salim. Yang ketiga al-hayatu hayatul qulub. Hakikat kehidupan di sisi Allah itu hidupnya hati. Seseorang boleh jadi jasadnya sehat, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, lisannya bisa berbicara, tapi kata Allah, summun bukmun umyun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Kenapa? Karena hatinya mati, gitu kan? Hatinya mati. Al-hayatu hayatul qulub. Tapi boleh jadi seseorang jasadnya itu lumpuh, tetapi karena keberingan hati, kebersihan jiwa, setiap ucapannya menjadi pembakar semangat pemuslimin, kebaikannya dikenang. Ada seorang mujahid di Palestina, siapa namanya, Syekh Ahmad Yasin, rahimahullah ta'ala, sudah meninggal beliau. Syekh Ahmad Yasin, semenjak mudanya beliau itu lumpuh, sedang latihan naik tebing, jatuh, nggak bisa lagi berdiri, naik kursi roda, sekian puluh tahun di kursi roda. Ini kata sahabatnya yang dorong kursi rodanya, kalau Syekh Ahmad Yasin digulingkan dari kursi roda atau jatuh, dia nggak bisa bangun sendiri, nggak bisa. Harus di apa? Dibantu. Ahmad Yasin seperti itu fisiknya, tapi lihat kebeningan hati, kesucian jiwanya, masya Allah, setiap untayan kalimat yang keluar dari lisannya membakar semangat para pemuda, para mujahid, para mujahidin di Palestina, di Gaza itu, masya Allah. Ucapannya ditakutin Israel, Yahudi takut kepada Ahmad Yasin, juga Amerika terusik. Bayangkan, hanya duduk di kursi roda begini saja, yang tadi itu kalau digulingkan, ngegubrak, diangkat, harus diangkat, gak bisa sendiri, gak bisa. Tapi dengan kekuatan hati yang hidup, kalau yang bersih, maka masya Allah ditakut. Sampai saat ini menjadi inspirasi buat semua orang, semua mujahid. Fisiknya lumpuh, tapi hatinya hidup. Nah itu, hayatul qulub. Hakikat kehidupan di sisi Allah, hidupnya hati. Ya, hidupnya hati. Kemudian yang keempat, quwwatul mar'i fi qalbi. Quwwatul mar'i fi qalbi. Kekuatan seseorang, tekad seseorang itu di mana? Di hati, di sini. Ya, tekad. Kenapa ada saudara kita yang jam 1 malam bisa bangun untuk nonton bola untuk final? Dia nyiapin kopi, suuk atau suuk teh, sukrok, suuk. Bangun, anteng 2 jam. Tapi dia tidak kuat mengangkat tangan, Allahu Akbar, yang 1/4 jam, 1/2 jam, dia tidak kuat. Kenapa coba? Karena lemah tekadnya untuk sholat. Untuk nonton bola kuat di sini. Betul tidak? Ada orang yang kuat sekali duduk, bolak-balik majalah sampai 2-3 jam. Ibu-ibu buka bolak-balik resep makanan. Walian, kalikan baju. Semangat tidak? Semangat ya, masya Allah. Kenapa pas buka Quran baru 2 halaman huay-huay? Sehingga yang nyocokan gitu ya. Aduh, akhirlah kayak senang masih ada dah. Akhir aja udah sholat duhur deh. Jadi kita ingin sehari satu juz itu berat. Kenapa Ramadan bisa? Ayo, kenapa Ramadan bisa? Ya berjuang kan? Ramadan berjuang sehari satu juz itu tidak? Kenapa? Karena tekadnya kuat. Di sini nih, di hatinya kuat keinginan untuk itu. Kadang dipaksakan, subuh juga, masya Allah. Tapi kalau lemah tekadnya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Quwwatul mar'i fi qalbi. Seseorang
yang baru datang dari bepergian, misalkan dari luar kota, luar negeri, dari umroh dan lain-lain, 10 hari, seminggu, capek-capek Pak, datang ke rumah lihat anak kita yang masih kecil itu kan, muka di pintu, Masya Allah, kita peluk, kita ciumin anak kita itu, hilang capek itu. Betul tidak? Wah, semangat lagi kan, karena kita sangat cinta. Maka quwwatul mar'i fi qalbi. Yang terakhir, lima, dan atakallam an ahamiyah qalbin salim. Karena hati itu sabab ya, disa'adatil khalidah, sebab untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan ke-9, yauma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak manfaat yang namanya harta, anak, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ingin tidak punya hati yang bersih? Harus. Pertanyaannya, sejauh mana kesungguhan kita, keseriusan kita membersihkan hati? Jadi kalau terhadap jasad, setiap pagi gak pernah lewat sarapan, betul tidak? Mulai sekarang, tatkala fisik kita perhatikan sarapannya, hati kita perhatikan sarapannya, jiwa ini kita perhatikan. Kalau pagi kita makan nasi kuning, bubur, sudah belum diberikan makan, hati kita apa? Zikir pagi minimal, betul tidak? Al-maksurah zikir pagi, duduk dulu seperempat jam, setengah jam, baca zikir itu vitamin makanan hati ya. Butuh tekad. Terakhir saya menyampaikan nasihat, masih panjang, saya ingin menyampaikan nasihat Imam Al-Ghazali yang saya tafakur dahsyat sekali ini ya. Nasihat Imam Al-Ghazali ini, kata beliau ya, penyakit itu ada dua macam. Yang pertama penyakit zahir, yang kedua penyakit batin. Zahir penyakit jasad, kedua penyakit batin, penyakit hati. Kata Imam Ghazali, kalau penyakit zahir itu banyak dokternya, betul tidak? Banyak dokternya. Zaman sekarang apalagi sakit jantung ada nggak? Dokter spesialis jantung ada, liver, apalagi THT, apalagi diabetes, apalagi dan lain-lain. Dokter gigi pun itu banyak ahlinya, bahkan saya pernah menyampaikan ya, dokter gigi saking ahlinya apa nanti harus jelas Bu, kalau ibu berobat ke dokter gigi harus jelas gigi yang mana sedang sakit ya. Karena ada orang yang datang ke dokter gigi, dokter sakit gigi, oh dokter sakit apa, gigi, gigi apa, gigi geraham, aduh ibu saya spesialis gigi seri gitu ya. Sedangkan di sebelah Bu, ke sebelah datang lagi, dokter sakit gigi, gigi apa, gigi geraham, geraham yang mana, yang atas yang bawah, yang atas, oh saya ahli gigi geraham yang bawah. Sudah kesempatan, nyari lagi, ketemu lagi, dokter saya sakit gigi geraham yang bawah bukan, yang sebelah mana? Sebelah kiri, saya sebelah kanan spesialisnya. Seperti itunya gitu, ini penyakit apa? Ya selalu begitu gitu, Masya Allah. Tapi penyakit batin sulit, apa ada praktek dokter spesialis sombong misalnya? Dokter spesialis apa? Dengki, iri, ada nih. Apa dokternya itu? Al-Quran, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tekad yang kuat dari yang punya penyakit itu. Berikutnya kata Imam Ghazali, penyakit zahir itu yang tahu yang punya, penyakit batin yang tahu biasanya orang lain. Betul tidak? Saya ada teman datang ke rumah,
saya suguhin teh manis, banyak gulanya. Ya enggak minum, kata dia. Saya kalau bisa jangan pakai gula. Loh kenapa? Saya diabet, tinggi gulanya. Saya enggak tahu kan? Dia tahu kok. Betul tidak? Penyakit batin yang tahu biasanya orang lain. Betul. Seseorang sedang bicara, sedang pamer, kadang dia enggak nyadar. Orang lain yang dengar itu suka peka, ini sedang sombong. Kerasa dia ini sedang sombong. Kata Imam Ghazali, penyakit zahir yang tahu pemiliknya, penyakit batin orang lain yang biasanya lebih tahu. Yang ketiga, penyakit zahir itu separah-parah penyakit zahir paling top kematian. Iya kan? Diabetes yang parah paling mati, jantung paling mati. Apa mati kerugian? Tidak. Orang diberikan penyakit itu kalau mati, kalau dia selama sakitnya dia ridho, dia ikhlas, dia sabar, boleh jadi penggugur atas dosanya. Tak kala dia meninggal dunia, dia bersih dari dosa. Kan bisa begitu. Tapi penyakit batin menyengsarakan dunia, mencelakakan akhirat. Orang yang sombong, yang dengki, dunia tidak bahagia. Orang gak mau dekat dengan dia, akhirat neraka. Kata Nabi, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah. Yang terakhir, kebut. Yang terakhir, orang diberikan penyakit tauhid ingin sembuh mati-matian. Diberikan penyakit batin gak mau sembuh. Diberi itu juga marah. Orang diberi penyakit tauhid, dia datang ke dokter ahli, dia mau bayar, gak nawar. Apa ada ibu datang ke dokter, nawar dokter, berapa dok? 1.000, boleh 50.000, gak ada yang berani. Ikut dibayar, suruh buka mulut, buka. Suruh buka baju di ikuti kata dokter, bu, kalau ingin sembuh gak boleh makan ini, gak boleh minum ini, tidur jangan di atas jam 8, kalau pagi usahakan setengah jam keluar, hidup udara segar, diikuti ini, ingin sembuh, betul tidak? Padahal kalau pun sembuh, ujungnya mati juga. Penyakit batin, dia berita juga marah, betul tidak? Kan akan terkaya sedang dengki ya? Wah, aduh itu, siaga gabak, urus mana sorangan, mana kabar gak mau dengki kan gitu ya? Dia berpada benar kan, dia dengki, gak mau sembuh. Masya Allah, aneh ya. Tafakur masing-masing ya, sudah habis waktunya. Itu nasihat Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesembuhan untuk menyucikan jiwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khair man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.